Assalamualaikum Mas Bro. Kita coba mancing lagi ya, ini mancing ya sungainya ini hutan, cuma hutannya itu pinggir jalan Mas Bro. Semoga sih ada ikannya ya. Kalau dilihat dari spotnya kayaknya banyak ikannya Mas Bro. Kalau sendirian ini nggak berani masuk ke hutan yang dalam-dalam Mas Bro. Jadi kita mancingnya tuh agak di pinggir-pinggir jalan aja ya. Tapi ya hutan sih, cuma di pinggir jalan ini. Oke, kita langsung mulai mancing aja. Kita coba pakai cacing dulu Mas. Saya sih juga bawa daging ayam ya. Kalau di sungai itu biasanya enaknya itu pakai cacing. Kalau nanti pakai cacing nggak mau ya, kita pakai daging ayam. Oke, kita ganti dulu kailnya Mas Bro, ini udah tumpul soalnya kemarin habis dibuat mancing ya. Nah ini jorannya itu, ininya itu relik Mas Bro, cuma sudah saya ganti sutet ya karena dulu itu patah, dan ringnya ini saya pakai Fuji semua biar kuat. Ininya itu udah pakai sutet. Kalau dulu kan asli relik, cuma karena patah terus ininya itu eman-eman, jadi saya belikan apa itu, belikan sutet, terus saya bikin sendiri nih Mas Bro. Oke mantap, kita coba aja ya. Strike. Ikan tawes Mas Bro. Ini ya, ikan tawes. Wah, dimakan lagi Mas Bro. Strike lagi. Alhamdulillah, ikan tawes lagi Mas Bro. Terus dimakan lagi Mas Bro. Wah, kena lagi Mas Bro. Oh, ikan tawes lagi. Mantap. Ya, ukurannya lumayan. 3 jari lebih dikit, hampir 4 jari Mas Bro. Tuh rokok saya sampai enggak tak udut. Oke, lempar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dimakan lagi Mas Bro. Wah, kena lagi Mas Bro. Ikan tawes lagi. Ini agak kecil. Nyimpannya dikit-dikit aja nih, pakai satu cacing. Soalnya masih rame, kalau udah agak sepi harus banyak umpannya Mas. Loh, dimakan lagi. Oh, strike lagi. Oh, dapat lagi Mas Bro.
Tuh langsung dimakan mas bro. Strek, dapat lagi mas bro. Mantap, dapat terus. Lempar lagi. Dapat lagi mas bro. Walah lepas. Langsung dimakan lagi mas bro. Waduh, nggak kenal. Dimakan lagi mas bro. Wah, dapat lagi mas bro. Mantap. Oh, dapat lagi mas bro. Mantap, mantap. Oke, lempar lagi. Plung, dimakan, plung, dimakan, mas bro. Oh, langsung dimakan lagi. Kalah, nggak kena, mas bro. Wah, umpannya habis. Dapat lagi mas bro. Wah, ini gede ini. Alhamdulillah rezeki nomplok mas bro. Lempar lagi, bismillahirrahmanirrahim. Oh, dapat lagi mas bro. Baru nyemplung, pokoknya langsung dimakan. Oh, udah dapat segini. Mantap, baru sebentar. Thank you.
Waduh, nggak kena. Belum dimakan, pokoknya belum dimakan ini mas. Cuma ya umpannya tuh langsung habis. Jadi kita kasih umpan lagi. Gak kena. Tuh. Alhamdulillah dapat lagi mas. Lempar lagi, mumpung masih rame ikannya mas. Tuh langsung dimakan lagi. Oh, strike lagi. Wah, nggak cover rokok mas bro. Ini lo rokok tadi masih sedikit aja lo, nggak habis-habis sudah dapat banyak mas bro. Mantap. Oke, kita kasih umpan lagi. Duh, burung apa tadi nabrak-nabrak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak turun. Dapat lagi mas bro. Tuh hampir satu kresek mas bro. Tebuk. Ini kalau udah ketemu ikan ini, walah seneng sekali pokoknya mas bro. Baru cemplung langsung dimakan, nggak pakai lama. Ya kan. Wah, dapat lagi. Dimakan. Keren. Wah, mantap. Oke mas bro, kita pulang dulu. Ini ikannya masih banyak, cuma kalau tak ambil semua nanti kas mancing ke sini tuh nggak ada, malah repot mas bro. Ya, 2 kiloan lebih. Kita pulang. Pulang-pulang, ini cacingnya masih sedikit sih, soalnya tadi cuma
bawah sedikit aja. Mancing secukupnya aja mas dulu. Ini aja lebih dari cukup, bisa 3 hari ini kalau dibuat lauk sendiri. Nanti ya dibagikan, bagi-bagi tangga. Ya biasanya yang ada yang main ke rumah itu tak kasih ikan mas bro. Kalau habis mancing, kalau dapat sih. Biasanya kalau ada yang main ke rumah itu tak suruh bawa pulang. Oke mas bro, sampai jumpa di video selanjutnya ya, semoga terhibur. Kita pulang, ini hasilnya udah 2 kiloan lebih, baru sebentar, mantap. Ini soalnya jalannya juga agak susah sih keluarnya. Oke mas bro, ini hasilnya full ikan tawes, semuanya ikan putihan semua ini, hampir 2 kiloan. Kita pulang. Sampai jumpa di video selanjutnya mas bro ya. Ini hasilnya tadi yang pakai cacing itu, mancing ikan tawes atau ikan putihan, lumayan ukurannya ya, ukurannya segini mas bro, hampir 4 jarian, 3 jari lebih dikit, rata-rata lah ya, ada yang kecil juga sih. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.